Utara, salah satu kabupaten yang pertama memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan, dan juga yang terluas di Indonesia. Dan alhamdulillah masyarakat yang diberi kepercayaan tersebut bisa memanfaatkan lebih baik sehingga menghasilkan bagi mereka dan juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Inilah yang kami untuk melihat hasil tersebut. Dimana mungkin beliau juga akan menghasilkan bantuan dari sapi dan sebagainya. Kita lihat dari acara tersebut. Yang kedua diadakan di Taman Labirin di Kecamatan Tambang Ulang, di mana nanti beliau akan menyerahkan sertifikat milik ya kepada kalau tidak salah 2.500 untuk Kalimantan Selatan yang akan diserahkan oleh beliau sebagai salah satu bentuk program beliau untuk melegalkan sertifikat ya, untuk masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar.